Baik, sahabat Akademi Trainer, setelah video sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada dua hal yang terpenting dalam hal pemasaran. Yang pertama, Anda harus paham benar siapa target pasar Anda. Yang kedua, Anda harus menemukan hot button kepada target market Anda. Di video ketiga, teman-teman semua, kita akan buka-bukaan. Kita akan benar-benar ngasih tahu caranya, rahasia dapur kita tentang pengalaman kami bagaimana menjual event training sampai dengan sold out, bahkan tanpa modal. Teman-teman, kalau kita bicara tentang bagaimana cara, sebenarnya sudah banyak cara yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada belasan yang sering kita lakukan. Tapi karena waktunya sangat mepet, video kali ini saya akan bahas 3 saja. Tapi insya Allah dengan 3 langkah ini, Anda sudah sangat bisa powerful menjual event training Anda. Yang pertama apa, teman-teman semua? Yang pertama adalah Anda harus perbesar jaringan. Ketika masing-masing orang pasti merasa punya jaringan, punya networking, punya kenalan. Pertanyaannya begini, kalau Anda mau memperbesar jaringan untuk menjual event training Anda, Anda harus ajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, seberapa sesuaikah jaringan yang Anda punya, teman-teman semua, dengan segmentasi event training yang mau Anda jual? Jangan-jangan yang Anda punya sekarang ini nggak sesuai nih. Anda punya event training untuk para karyawan misalkan, tapi yang Anda punya sekarang jaringan kebanyakan anak SMP. Itu namanya jaga sembung naik ojek, nggak nyambung gitu ya. Sehingga apa solusinya? Solusinya adalah saatnya Anda memperbesar jaringan. Yang kedua, coba tanyakan seberapa besar kualitas jaringan yang Anda punya. Maksudnya gimana? Maksudnya coba deh Anda sekarang mulai memvalidasi lagi tentang keakuratan data jaringan yang Anda punya. Jangan-jangan yang Anda punya sekarang itu sudah nggak update lagi. Sehingga apa? Yang Anda lakukan adalah memvalidasinya. Menanyakan, kemudian memastikan, dan baru kemudian Anda bisa mengedukasi kepada mereka. Jadi teman-teman semua, tingkatkan kualitas jaringan Anda. Langkah yang kedua, sosial media. Semua orang tidak bisa lepas dengan sosial media. Dan sebagai seorang pengusaha yang akan menjual event training, kita juga harus bisa manfaatkan sosial media kita. Teman-teman, sosial media ini bisa membentuk apapun yang Anda inginkan terhadap diri Anda. Sehingga apa? Ada tiga hal yang Anda harus perhatikan di sosial media. Yang pertama, teman-teman semua, bangun kredibilitas Anda di sosial media. Di sosial media, Anda bisa jadi apapun juga. Anda bisa dianggap sebagai seorang trainer kalau Anda memposting berbagai macam hal tentang training. Anda bisa dianggap sebagai seorang bisnis konvensi atau bisnis baju kalau Anda terus posting masalah baju. Dan Anda juga kemudian bisa dianggap sebagai seorang bisnis event organizer training kalau Anda seringkali memposting event-event tentang training. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bangun relasi. Bangun relasi. Yuk, mulai sekarang teman-teman semua, jangan sungkan untuk kemudian menambah kenalan baru, kemudian menambah prospek baru. Dengan cara apa? Dengan cara buka lagi Facebook-nya, buka lagi Instagram-nya, dan kemudian jangan lupa, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk meng-add orang yang sesuai dengan segmentasi Anda. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah Anda harus punya jiwa kolaborasi. Sahabat-sahabat semua, bagi seorang event organizer, kolaborasi itu hukumnya fardu ain alias wajib. Kenapa? Karena Anda tidak pernah bisa sukses kalau sendirian. Sekarang zamannya kolaborasi. Anda sudah tidak berpikir lagi IO yang lain sebagai kompetitor. Enggak, tapi apa? Tetapi sebagai kolaborator. Pertanyaannya, kolaborasi dengan siapa tepatnya? Nah, teman-teman semua, kalau Anda mau berkolaborasi, padahal Anda merasa saya ini IO baru mulai, Mas. Belum ada nama, belum ada pengalaman. Harus dengan siapa saya berkolaborasi? Masa ada sih IO yang sudah gede yang kemudian mau dengan saya? Teman-teman semua, kalau dalam istilah kami adalah kalau Anda masih pemula dalam di bidang IO, maka Anda harus kolaborasi dengan sebuah IO yang sudah besar, sudah raksasa. Istilah kami adalah duduklah di pundak raksasa, maka Anda akan ikut menjadi lebih tinggi. Pertanyaannya siapa yang mau berkolaborasi gitu kan? Teman-teman semua jangan sedih, kenapa? Karena kami di Akademi Trainer yang alhamdulillah
sudah berpengalaman membuat event training lebih dari belasan tahun, dan alhamdulillah sudah sekian ribu alumni kami. Kami membuka tangan kepada Anda untuk berkolaborasi dengan kami. Kami akan di Academy Trainer membuka tangan, membuka dada untuk menerima Anda berkolaborasi. Kenapa? Karena kita berharap semua IWO yang ada itu bisa sukses bersama. Nah, kemudian ketika Anda masih bingung, Mas, saya sudah tahu sih langkah-langkahnya, tapi saya masih bingung. Saya sudah tahu berkolaborasi dengan siapa, tapi saya masih bingung. Saya masih belum ada template-templatenya. Jangan khawatir, teman-teman semua. Kenapa? Karena di Academy Trainer kami pun juga akan memberikan Anda template-template yang bisa Anda pakai sebagai seorang ilmu profesional. Kalau Anda merasa kayaknya 3 video ini kurang deh, Mas. Teman-teman semua, kami di Academy Trainer sudah menyiapkan sebuah workshop, yaitu I Love to Organize, yang akan mengupas tuntas, membimbing Anda selama 1 hari, mensimulasikan, memberikan semua yang kita miliki sebagai event organizer kepada Anda. Apa yang bisa didapat di sana? Satu, kita akan buka-bukaan. Kita akan berikan Anda tips-tips sukses, tips-tips kunci sukses menjadi seorang event organizer yang bisa menjual event training tanpa modal sampai sold out. Yang kedua, kita akan berikan blueprint untuk masing-masing tim yang ada dalam event organizer. Entah itu tim produksi, tim marketing, ataupun tim manajemen. Sehingga tim Anda di dalam IO itu punya gambaran yang jelas apa yang mau dilakukan selama event berjalan. Yang ketiga, kita akan sharekan berbagai macam template yang kita pakai selama ini. Mulai dari template RAB, template rundown, template checklist, bahkan sampai template proposal sponsorship kita bagian kepada Anda. So, para sahabat IO dimanapun Anda berada, kami tunggu Anda di workshop I Love to Organize. Tapi sebelumnya, Anda masih ingat kan 3 langkah besar bagaimana caranya Anda bisa menjual event training sampai dengan sold out tanpa modal. Yang pertama, perluas jaringan Anda. Yang kedua, manfaatkan sosial media. Dan yang ketiga, kolaborasi. Demikian dari saya, yuk kita sama-sama semangat membangun negeri ini biar tambah maju melalui event-event yang kita create dan kita jual. Terima kasih.